との決着がまだついてねえぞ。Pasreng, anjing! Halo guys, back lagi sama gue di Kelvin Gima! Oke, yang sudah kita tunggu-tunggu dan sudah kita prediksikan ya, satu atau dua hari sebelum update, sebelum extended season, update-an pasti muncul ya, dan ternyata benar. Hari ini udah update ya guys ya. Nah, kalau kalian udah nonton konten Advance Server gue, kalian udah pasti tahu ya, ini udah gue bahas, banyak banget yang udah gue bahas ya, dari mulai sinergi, hero ya, sampai Magic Crystal dan juga rune ya guys ya. Cuma di sini Magic Crystal ini udah ada listnya ya, kalau di Advance Server kemarin ini belum, jadi kita ini udah bisa ngecek ya guys ya, ada Magic Crystal apa aja sama rune apa aja di sini. Di sini ada Magic Crystalnya, ini kalian bisa lihat sendiri ya, WM, ini Elementalis, Mage, dan lain-lain. Tapi ada satu yang nggak ada ya, yang waktu itu di Advance Server di awal-awal tuh ada, yaitu yang OP banget ya, yang gue bilang OP banget, yaitu adalah stun guys ya. Nah, stun ini udah dihapus Magic Crystalnya karena terlalu OP gitu ya. Nah, kalau kalian nonton konten Gatot gue ya, itu pakai Magic Crystal stun ya, itu Unreal Unlimited Ulti guys ya. Nah, karena sekarang udah nggak ada, Gatot ini bagusnya dikasih Magic Crystal apa guys ya? Bisa kalian kasih Mage atau Elementalis ya, cuma kalau gue lebih prefer Mage ya. Karena kenapa? Karena nih ada rune yang namanya Power Overload ya, jadi kita bisa dapat 30% mana setiap kali kita mengeliminasi hero ya. Ini udah di nerf juga guys ya, tadinya tuh 40% ya. Yang penting apa guys? Yang penting hero legend kalian atau Gatot kalian ini bisa bintang 3, karena sekali bintang 3 guys ya, Gatot tuh loncatnya selalu ke yang rame ya, itu bisa mati lebih dari 2-3 hero atau bahkan 4 hero kalau ngumpul guys ya. Sakitnya minta ampun ya. Hero legend di sini guys ya, ini yang gue bilang ya, kalau misalnya Tars 3 ini bakal jadi meta guys ya. Kenapa gue bilang bakal jadi meta? Karena di sini guys ya, hero legend 1 hero legend aja itu kalau bintang 3 jauh banget bedanya guys ya. Contoh nih Gatot guys ya, Gatot ini kalian lihat ya, bintang 2 sama bintang 3, bintang 2 itu base damage-nya 600 ya, bintang 3 4600, magic bonusnya 60%, bintang 3 460% berkali-kali lipat guys ya. Nah ini kalian lihat Rora juga sama guys ya, 500 ke 3300 gitu ya, 50% ke 330%. Ini makanya kenapa Tars 3 bakal meta ya, karena lu gampang jadiin bintang 3 hero legend ya. Selain dari hero legendnya bintang 3 ini OP banget, ditambah lagi dia ada namanya rune-rune yang bisa ngasih kalian gold ya, itu biar kalian cepet naik level ke level 8, atau juga rune juga yang ngasih hero legend guys ya. Jadi kalian bisa dapetin hero legend ya cara random dari rune kalian gitu ya, udah kayak kalian pakai Ebus 3 aja lah gitu ya, atau Augustus gitu ya. Nah kali ini gue bakal mainin ya pakai Tars 3 dengan combo apa guys, dengan Mage ya. Kita bakal coba cari Magic Crystal Mage yang nantinya bakal kita pakaiin ke Gatot kaca guys ya, biar apa, biar yang pertama ya damage nya makin sakit. Ini tambahan 135% magic damage ditambah 25% spell fame alias ya lifesteal ya. Sama satu lagi ya, di Mage ini ada Aurora juga hero legendnya, jadi kalau kita bisa pakai dua hero legend di sini guys ya, Aurora sama Gatot guys. Itu kalau dua-duanya bintang 3 itu udah gila banget coy ya. Oke, btw seperti biasa kita semprot dulu nih parfum Morris andalan kita ya, ini worth it banget kalian beli guys ya. Kalian kalau lihat komentar-komentar orang yang udah beli parfum Morris ini guys ya, tidak kecewa sama sekali ya, harganya 35.000 ya, ini murah meriah muntah dan ini awet banget guys ya. Nah kalau kalian mau beli, linknya gue taruh di description, atau enggak kalau kalian yang ada budget lebih kalian bisa ambil ini Hormit Scientific kali ya, parfum penakluk wanita ini cukup dua kali semprot ya, ini udah wanginya udah tahan lama banget guys ya. Langsung saja lah kita gasin ke gamenya, let's go. Oke ya, karena kita mau pakai Tars 3 ya, jadi kita jangan ngeban Tars guys ya, kita ban apa ya, ban Yuki aja lah ya, yang penting Tars jangan sampai kena ban ya. Gue nggak tahu sih, orang mungkin banyak yang belum tahu juga guys ya, kok Tars lepas ya, Angela lepas ya, cuma nggak gitu takut sama Angela, cuma nggak tahu juga ya, gue belum nyobain Angela 2 sih di patch baru ini ya, harusnya tetap bisa menyusahkan ya kalau Angela 2 ya. Angela 3 mungkin udah nggak terlalu guys, karena udah nggak ada kayak Guinevere gitu ya, satu hero yang gampang banget jadi bintang 3 ya, tumbalnya bisa banyak ya. Kalau main pasti-pasti sih ini Tars 3 udah pasti guys ya, udah pasti enak, udah pasti meta gitu ya, ibarat kata lu punya 3 hero legend aja guys ya, itu lu udah owning gitu. Udah bisa win rate lu udah tinggi banget gitu guys ya, cuman modal 3 hero atau nggak 4 hero lah legend tanpa sinergi ya. Oke nih kita awal ambil Selena guys ya, walaupun kita udah nggak ada ini tetap kita ambil karena kita butuh nyari Mage ya, udah tidak ada Magic Crystal Stone ya. Tapi parah sih guys kalau Magic Crystal Stone masih ada sih, broken, sangat-sangat broken ya, baguslah Muntun ya. Oke kita ambil Selena Gomez, manakah dia, ini dia ya guys ya. Oke kita dapat Selena ya, nanti kita cuman bikin Mage sama Gatot aja guys ya, Mage tambah Gatot aja udah cukup. Oke let's go.
Oke, ini kita ambil dulu cow ya, boleh. Nah, ini Vale. Vale hero murah juga nih guys ya. Kalau kita bisa dapetin banyak di awal nih lumayan juga ya. Jadi nanti hero legend kita ya, Rora, Gatot itu bisa lebih cepet gitu ya jadi bintang 3-nya guys. Mentor 3, lu nggak jadiin sinergi full juga nggak masalah sih guys ya. Ya kayak misalnya cuma pakai 4 hero pun nggak masalah gitu. Oke, ada Retry guys ya. Dan di sini Inspire Purify nggak terlalu ini banget ya. Nggak terlalu important banget kayak di patch sebelumnya gitu ya. Tetap ya butuh important juga, lumayan penting gitu guys ya. Cuma nggak sepenting di patch sebelumnya gitu loh. Kayak dulu tuh lu kalau nggak ada Purify ya, cara hyper lu tuh gampang banget mati gitu guys ya. Atau kalau misalnya lu nggak dapet Star Core yang nggak bisa di-stun gitu ya. Soalnya banyak banget Star Core yang bisa nge-stun, nge-freeze ya. Terus hero-heronya juga banyak banget yang rusuh-rusuh gitu guys ya. Winifred. Kalah sini kita guys ya. Boneka santet kampret ya. Sat. Cowok gue sibuk dikebukin boneka santet, cok. Oke, gak apa-apa ya. Santuy dulu ya. Nanti kalau ada rune yang ngasih hero legend random, kayaknya bakal gua ambil guys ya. Ada cow boleh ya. Kita beli 8 gold, Martisnya jual aja. Btw Martis jadi 2 gold ya. Nah, kita lihat ya, abis ini baru kelihatan guys kita dapat magic kristalnya ini apa ya. Semoga kita dapat mage. Kalau nggak dapat mage ya udah berarti kita bikinnya kita sesuaikan aja guys ya. Sama magic kristal yang kita dapat gitu guys. Set. Ayo, Selena. Selena juga OP guys ya. Baik kalau kalian jadiin ini ya. Jadiin stunnya ya. Cuma jadiin stun kan sekarang lu butuh nyari si ininya ya. Oke, nice sekali. Guardian juga bagus ya. Guardian itu lu ngaktifin do Guardian aja hero itu lu nambah 600 guys ya darahnya hero lu yang lain gitu. Oke, Crystal Mage is in the house yo. Nice sekali guys ya. Awal yang sangat indah ya. Oke, ini kita up level dulu ya. Ini berarti kita pasang di cow aja guys ya. Nah, ya udah 3 mage kita 3 ya. Ini juga nambah ini guys ya. Nambah satu sinergi lah hitungannya dari magic crystalnya ini. Oke. Jadi makanya nanti kalau kita pakai yang di Gatot jadi enak banget ya, Gatot kita mage ya. Ada life steal, damage lebih sakit ya. Tinggal PR-nya nanti nyari Gatot aja guys ya. Jadi kalau ada rune yang ngasih hero legend guys ya, ambil aja kalau kalian main tas 3 gitu ya. Nggak harus pakai Gatot juga ya. Jadi hero legend itu udah banyak kubahas juga guys ya, banyak OP-OP semua gitu guys ya. Brody, Rora, terus God, semua sakit semua guys ya. Jadi kalau main ini ya, lu pakai 3 hero legend, 4 hero legend gitu ya yang dapat dari random itu bisa ya lu cuman pakai literally hero legend doang gitu guys ya. Tanpa sinergi itu pun udah gila. Konsentrat ini penting banget ya. Kalau kita main mage, apalagi Gatot, aduh diambil. Oke, enggak apa-apa, kita ambilin aja guys ya. It's okay, no problem. BTW item-item di sini kalau kalian ada yang belum nonton konten Advance Saber gue ya, item-item di sini tuh nambahnya attack magic-nya tuh bukan angka lagi guys ya, tapi persenan semua guys. Mostly persenan ya. Udah cow lagi keluar lagi ya. Kalau ini cow kita bisa bintang 3 ya, berarti ini nggak usah kita buang guys ya. Tapi kalau nggak bintang 3 kita buang aja ya. Kalau bintang 3 ya nggak ngebuang resource ini kita lagi ya, tars 3 kita guys. Jadi aman-aman aja. Let's go. Set. Sama ini ya, yang banyak sih sebenarnya yang sinergi-sinergi yang bagus yang gua suka juga guys ya. Sinergi baru itu adalah Lancer guys ya, itu Lancer juga sakit ya. Dan dari Apple itu udah lumayan kuat. Nanti kalian komen aja ya guys ya, mau gua kontenin apa dulu gitu ya. Setelah konten ini getot ya. Oke, ada cow lagi guys ya. Nah, ini mage-mage juga banyak yang murah guys. Jadi ini mage juga bisa dibilang meta juga nih guys ya, di patch yang baru ini ya. Aduh, ini lagi Commander Santet. Santet lagi, boneka Santet lagi guys ya. Masih cepet loh dia loh. Dia malah dapat kadia ya. Wah, ini kalah lagi sini kita nih. Fair sekali nih boneka santet nih guys.
16 lagi damage-nya gede banget. Udah cocoknya ada bajingan. Oke, ini kita lihat ya, kita dapat rune apa guys ya. Gue berharap sih dapat rune yang tadi guys ya, yang unlimited, bisa unlimited ulti ya, yang regen mana 30% ya. Menurut gue walaupun cuma 30% juga itu worth it banget. Tapi kalau kalian main Gatot ya, kita refresh yang jelek dulu guys ya. Yang kedua ini lumayan guys ya. Ini kita bisa kayak punya buku lah ya. Kayak punya buku 7 biji guys. Jadi hero kalau kita taruh di belakang ya, di barisan paling belakang itu dari awal mulai keisi mana 50% ya. Kayak lu semuanya megang buku lah. Oke, lihat ya. Tas ya. Mananya keisi 50% semua guys ya. Atlas kagak ya? Oh, Atlas langsung. Oh ya, Atlas emang kagak ya. Kayaknya Bloodwings juga bagus guys. Nah, di patch yang sekarang nih Bloodwings jadi lebih bagus ya dibandingin di patch yang sebelumnya. Selena, Selena kayak bintang 2-in dulu deh guys ya. Kita cari lagi. Gak ada ya. Buat carry-carry kita dulu sementara guys. Ini Vale gua aja masih bintang 1, coy. Angela 1 nih guys ya. Ini belum ada carry-nya nih kita nih. Selena kita pun mau ngangkat susah guys, masih bintang 1 ya. Jangan banyak-banyak kalahnya ya, Bang. Tuh, shield-nya mantep banget, guys. Dari Bloodwings ya. Cocote dalam banget, Cok. 19 again. Oke, ada cowok lagi. Cowok bintang 3 nih, guys. Nah, cowok bintang 3. Oke, lumayan, guys. Gak perlu kita jual berarti cowoknya ya. Ini kita bisa langsung 6 aja sih. Biar life steal kita agak lebih kenceng, guys ya. Selena kita. Dijual aja. Guardian-nya udah cukup. Kita cari lagi Selena ya. Oke, Selena kita bintang 2, guys ya. Buat carry-carry kita dulu. Oh, lawan kita Lancer nih. Sat. Sat. Let's go, caplok gaming guys. Caplok, langsung hilang ya guys ya. The power of 6 mage guys. Langsung sakitnya tuh berasa banget coy. Caplok lagi. Ceprot, satu lele, satu nyawa melayang guys. Satu lele muncul ya. Satu lele terbang, satu nyawa melayang coy. Kayaknya kita mesti nabung deh guys ya. Buat up level ya. Lawannya Marksman ya guys. Set. Set, ayo lele gaming guys. Lele gaming caplok. Mampus, kena Molina dia. Tas, caplok lagi. Caplok ya. Lele gimang nih bos. Ayo caplok lagi. Langsung lenyap ya guys ya. Siapa ada immortal, masih ada immortal. Kayak si dia tahu boy, lele gimang nih bos. Nah kan enak guys ya, Selena bintang 2 aja udah bisa carry-carry ya, lumayan lah. Nah Vale pun sakit guys ya, harga 1 gold ya, Vale itu sakit guys. Ada Aurora guys, ada Aurora guys ya. Kalau gini lu main dari 3 gak perlu banyak cincong guys ya. Sikat, 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 ada Aurora sikat guys. Aurora Gatot ya, hero legend, main dari 3 ya, sikat aja coy. Takutnya ntar rolan kalian busuk ya, gak dapat hero legend ya. Oke ini kita up level dulu, ini kita pindahin di Aurora aja guys ya, Aurora nih. Magic Crystal gue taruh Aurora tapi itu maginya gak turun loh guys ya. Ini berarti ada perubahan nih guys. Kalau sebelumnya Magic Crystal itu dipakai di sinergi yang sama ya, dia nggak nambah sinergi guys ya. Kalau sekarang nambah coy. Jadi kayak starter ya. Wih, ini lebih cakep lagi guys. Bagus banget kalau kayak gini guys. Lebih nikmat lagi nih coy. Ya kalau sebelumnya kayak gini guys ya, Magic Crystal mage ini gue pakai di Aurora ya. Hitungannya Magic Crystal gue nggak bakal nambahin sinergi gue ke ini ya, ke magenya ya. Nah sekarang ini nambah coy. Wih mantep coy, pak coy. Ya jadi kalau kita dapat Magic Crystal yang satu sinergi sama yang sinergi yang kita mainin ya, jadi itu kita bisa tetap pakai coy. Very very good ya. Ini update-annya. Very nice job untun. Nanti abis ini kita up level 8 terus ngeroll abis aja guys ya. Kalau nggak dapat Gatot nggak apa-apa ya, kita bisa hyperin Aurora guys. Karena Magic Crystal ini bisa di ini juga ya. Dipakai Aurora pun tetap nambah sinergi. Ini bagus banget cuy. Gua kira masih kayak ini loh patch sebelumnya ya. Makanya tadi gua taruh di Cho ya. Tahu gitu dari awal gua taruh di Selena guys. Tapi nggak ngaruh juga sih ya. Rune-nya tadi masih belum dapat. Ini belum dapat yang bagus juga ya. Ini tipe rune yang dipakai sama-sama gitu guys. Hey, dia udah punya Getot ya, pakai boost 3 guys. Slow slow in Aurora Witras guys. Mamang Brody masih bintang 1 geli-geli bos. Caplok, langsung hilang gak tuh, ha? Gila loh, mage ini sakit sekali, guys. Berarti nanti kita buang satu hero magenya, guys ya. Oke, kita lihat. Bagi refresh yang busuk dulu ya. Yang kurang bagus, kita refresh. Yang ini juga refresh. Yang satu lagi ini agak risen kalau gue refresh, guys ya. Ini bagus gitu ya. Walaupun udah kena nerf, kita bisa kage buncin, guys. Kita ambil aja ya. Jangan ngambil resiko ya. Takutnya kita refresh malah jadi busuk gitu ya. Harapin dapat yang unlimited ulti, malah jadi unlimited busuk, guys. Kita butuh concentrate energy sih, guys ya. Butuh lampu nih. Anjay, Bloodwings mulu, ternak Bloodwings. Bagus sih Bloodwings, guys. Gak nolak sih gua. Ada nambah darahnya juga ya. Shield-nya juga sekarang kenceng gitu ya, Bloodwings. Oke. Nah, ini kita udah all-in aja, guys ya. Kita all-in cari Gatot ya. Dapat syukur, gak dapat gak apa-apa, guys. Oh, ada Valen juga nih. Kita bisa pilih nanti ya. Oke, Vale. Oh, it's... Gak ada. Kita buang. Ini buang. Vale kayaknya gak usah lah ya. Ini aja, guys.
Coba kita ngerol lagi. Ada rora lagi, guys. Gua buang. Oh, itu dulu deh. Let's go nih, taro. Ini kita pencet. Woi, nggak kepencet, coy pak coy. Aduh, rugi, guys. Rugi 3 hero nih gua nih, kampret. Rugi 3 hero, coy pak coy. Coy pak coy. Ini gua taro dulu di sini. Apa rora gua yang penting udah bintang 2, guys. Belum ya, belum sakit, guys, ya. Udah lumayan sakit sih, guys. Cuma kalau rora ada bintang 3 tuh benar-benar sakitnya luar biasa, guys. Aduh, coy. Aduh, coy, dia bisa-bisa gitu, guys. Terkecoh jadi rora gua, coy. Kita ngerol lagi. Semoga dapat. Kayak nggak dapat, bangke. Coynya gua taruh depan deh buat TB, lumayan, guys. Nggak ada yang make link 2 ya, jadi aman rora kita taruh pojok, guys, ya. Let's go. Mana aku udah keisi 50% semua. Mantap sekali. Oh, rora gua udah kage bunsin. Sat, ulti. Tata. This is what I'm talking about, baby. Caplok Selena, cakep. Kita hujankan dia, guys, ya. Hujan es batu nih. Langsung rata. Wah, nikmat banget, guys, kalau lagi ngumpul gitu ya. Life steal-nya juga jadi kencang banget, coy pak coy. Ini dia nih, makanya kalian nih gak boleh lepas stars 3 ya, guys, ya. Menurut gua ya, ini commander OP coy di patch ini, coy. Nah, kita tinggal nonton gaming aja, guys, ya. Ini kebangkitan combo mager nih, guys. Gua taro di Selena deh, dua-duanya, guys, ya. Bawa kage buncin. Putih buyar nih, buyar. Oh, buyar ya. Dua hero kena lumayan. Set. Cuma emang kage buncinnya damage-nya gak jauh banget ya. Tuh nggak mati, cok. Ini baru nih rora yang asli, guys. Mampus. Mampus, cakep banget, guys. Kita punya dua Molina ya, dua-duanya ngefek ya, guys, ya. Cakep banget, coy, kalau kita pegang Molina ya. Atau enggak item-item kayak ini juga ya, kayak penurun karir gitu ya. Kalau kita dapat, ada Gatot, guys. Ada Gatot, emang rezeki nggak kemana, coy. Emang Ingeto Twitters tidak mau disia-siakan. Let's go. Kita ngerol nggak dapat Gatot ya, kita dapat Gatot di sini, guys. Hello. Semoga musuhnya nggak cepet mati sampai kita jadi bintang 3 semua. Tapi kita taruh belakang, guys, ya. Karena di belakang ini kita dapat mana 50% ya ketika game mulai ya dari rune-nya. Jangan deh, kita taruh rora dulu, guys, ya. Belum saatnya Gatot masih bintang 1, guys. Masih ampas damage-nya. Okay, let's go. Ayo, wah, enak banget tuh ngumpul semua, guys, ya. Ngumpul di tengah. Ayo, Gemon, jangan kemana-mana. Don't go anywhere. Sat, hujan badai. Sat. Ayo, rora KW, rora KW damage, aduh rora, rora kage bunsin damage kecil banget, cok. Kecil lagi, rora KW, oke lumayan nguranginnya, guys, berasa juga ya. Casey di TU, boy, hilang langsung sekejap ya, guys, ya. Oke, Stas gue mau bintang 3, Serena mau bintang 3, Odette mau bintang 3, guys, ya. Valen aja nih, sama Gatot, belum dapat banyak kita ya. Wah, ini enak nih ya, kita udah gak takut lagi, guys, ya, sama boneka santet. Set, putih, pah, kita buyarkan dia, guys, ya. Wait, gue gak takut sih mau monyet-monyet gini, guys. Ayo, rora, nah, bunuh yang darah sekarat-sekarat dulu, cakep. Sini, sekali guyur hilang nih, guys. Ini lagi. Kita guyur dulu, guys, ya. Nice. Tiga orang sekarat ya, tinggal dia doang yang darahnya banyak nih, guys. Oke, Gatot kita bintang 2, guys, ya. Oke, kita coba di Gatot dulu kali ya. Dulu lah, Gatot mage dulu, guys, ya. Pokoknya ini prioritasnya kita Gatot ya, guys, ya. Kalau Gatot bintang, Gatot sama Rora dua-dua bintang 3 ya. Kita hyper ini Gatot, guys, ya. Tapi kalau misalnya Gatotnya nggak bintang 3, Roranya bintang 3, kita hyperin Rora ya. Kalau Gatotnya bintang 3, Roranya nggak bintang 3, ya udah pasti Gatot, guys. Yang minimal salah satu jadi bintang 3 ya. Nice sekali, concentrate energy, dapat 2, coy pak coy, kebagian satu-satunya. Nah ya, jangan rebutan ya, dua-duanya hero legend megang concentrate ya. Kita ganti ini aja ya. Gila boy, dua-duanya hero legend megang lampu, guys, ya. Ayo ngumpul nih, enak banget nih ngumpul gini, guys, ya. Loncat tok, diar, loncat lagi tok, diar, caplok. Ngapain ya yang bucin ya? Ngapain ya yang bucin nih ya? Oh, kita lawan mirror, guys. Tapi bagus lah ya.
Semoga lebih bertahan. Sisa 3 orang, guys. Agoto semoga nggak langsung mati ya. Oke, nice sekali. Good job. 3-13-58 ya. Masih kurang banyak lagi kita, coy. Aduh! Slot kita full gini, cok. Kita tumbalkan ini dulu ya. Estes dulu deh. Yang penting Rora sama Gatotnya dulu, guys ya. Ntar kayak kalau di pet box ada keluar Gatot atau Rora, gue ambil deh, guys. Ini baru ketemu aslinya nih, guys ya. Sudah waktunya kita pulangkan dia, boy. Ready, loncat, tok. Jar! Ya, damage-nya belum gimana-gimana ya, bintang 2 Gatot, guys ya. Emang jauh banget damage-nya bintang 2 sama bintang 3, cuy. Loncat lagi, tok. Jar! Loncat lagi, tok. Jar! Lagi, tok. Jar! Mantap, tok. Nah, kita pulangkan dulu satu orang nih, guys ya. Waduh, yang satu ini kenapa kalahnya dalam banget, guys? Dari 70 dari sekarang udah tinggal 33 aja, cok. Oke. Sama nih, guys ya. Posisinya sama nih Rora sama Gatot, guys ya. Sama-sama bintang 2 2 biji, guys. Kita pasang Gatotnya 2 biji ya. Jadi 3 biji nih Gatot gua nih. Score ya. Nih boneka-boneka santet ini bentaran kita lenyapkan, guys ya. Loncat, tok. Diar, diar. Eh, belum mati langsung, cok. Kena Rora ya. Biar, guys, sakit banget, cok, Rora, cok. Sumpah tidak bohong, guys ya. Loncat, tok. Diar! Aduh, jangan mati dong, jangan mati. Aduh, yang double kill, bis. Oh, tempek menang, guys. Alhamdulillah. Ayo dong, ayo dong. Ada Gatot, Rora, gua ambil. Aduh, nggak ada, cok. Eh, tapi ada Mangi, guys. Kita bisa buang Valentinanya ya. Nice sekali, saudara-saudara. Oke, kita ambil Mangi, kita buang Valennya, guys. Aduh, pakai keluar lagi segala. Rora, kita kurang 2 lagi, coy. Wah, ini kalau tiba-tiba gua double kill sih nyesek banget ini, guys. Dikit lagi, cok. Please, please, kalah, tapi dikit aja ya. Please kalah tapi, anjir gue jadi inget konten goyang itu, anjir. Please kalah, dikit aja ternyata kalah beneran gue, cok. Ayo. Oh, lancenya strong sini, guys, lancenya nggak. Wih, lancenya nggak bisa di-stun, guys ya. Wih, Gatot gue loncat lagi. Lance, nice sekali lance, oke. Mantap, mantap, mantap. Mantap sekali. Oke, aman guys ya. Masih bisa. Ini kalau asal bisa sampai round the creep, guys ya. Ini bisa bintang 3 nih harusnya, guys. Oh, nice banget ya, itu menang juga, coy. Good job. Waduh, Rora kita kurang sebiji lagi, guys. Sumpah, please. Please jangan ada double kill ya. Semoga kita ketemunya mirror, guys. Semoga kita ketemunya mirror ya. Jadi kalau dia bunuh-bunuhan gitu ya, paling enggak yang mati cuma satu, guys. Enggak dua-duanya ya. Ini round the creep kita ambil clone pun jadi, guys. Nice sekali ya. Kita ketemu mirror. Terima kasih Muntun, anjir Muntun mendengarkan omongan gua, guys. Kita menangin aja nih mah. Gak ada kalah-kalah dikit, gak ada ini. Kita bantai dia, boy. Loncat lagi, tot. Dar. Loncat, tot. Dar. Coba kita lihat yang ini menang mana, guys. Lancinya menang kayak ini, guys ya. Oke, nice sekali, guys. Round the creep ya. Yo, gue cuma butuh clone, guys. Gue cuma butuh clone, Muntun. Gatot gue dapat 1 ya. Gatot gue kurang 2, Rora kurang 1, guys ya. Semoga abis ini langsung keluarnya Rora 1, Gatot 2 ya. Jangan Selena. Atau enggak, keluar 1-1 gak apa-apa lah. Asal kita dapat clone di sini, guys. Bintang 3 dua-duanya tetap. Tuh, jauh banget, guys. 600 ke 4600, coy. Sama persenannya itu loh, jauh banget, coy. Saya tidak muluk-muluk, Muntun ya. Saya cuma minta clone aja. Clone aja, please. Clone aja. Saya tidak muluk-muluk, Muntun. Aduh anjing, nggak ada clone, cok. Winter. Failing dead lagi, guys. Alhamdulillah. Oke, Rora kita bintang 3, guys ya. Gatot kita kurang sebiji ya. Jadi bintang 3, guys. Anjing, nggak digagal, nggak dapet clone ya. Cuma nggak apa-apa lah ya. Berarti kalau gini kita hypernya di Rora aja ya. Rora kage buncin, guys. Ini failing dead kita kasih ke Gatot. Gatot kan ada ini ya. Oke, let's go. In Rora we trust berarti ya kali ini, guys ya. Bukan in Gatot we trust. Let's go. Wah, ini lance bintang 3 sekali kena guyur hilang ini, guys. Loncat, tok. Dar. Dar, Rora. Oke, wah, lance dia masih aman, guys. Nggak kena hujan, guys. Loncat, tok. Dar, cakep. Ayo, Rora KW. Rora KW, damage kurang. Sat, matiin dulu ini. Ayo, in Rora we trust. Buyar langsung, guys, ya. Satu lagi. Buyar langsung, guys ya. Dibilang apa, guys? Ini Tarsiga. Kenapa gue bilang ini meta, guys? Karena kayak gitu, guys. Kekuatan Hero Legend bintang 3 tuh terlalu dahsyat, terlalu ngeri, guys ya. Lu bayangin kalau misalnya Gatot gue tadi bintang 3 juga, guys. Itu bentaran musuhnya kelar, guys. Oke, jadi sekian dulu, guys ya. Gua konten gue kali ini thank you banget buat kalian semua yang udah nonton ya. Kalau kalian ada requestan-requestan combo lain atau kalian mau ngeliat combo apa di patch baru ini, kalian komentarnya di bawah, guys ya. Nanti bakal gue bikinin ya sesuai dari komentar kalian yang paling banyak mintanya apa gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Calvin, Kevin.